peringatan kita pada hari ini ya. Betul lah dah. Jadi okey, kita set up sikit. Kita set up sikit. Jadi sementara kita set up ni, dah Datuk Zam, sini Datuk Zam. Belakang sikit. Ya. Kita nampak drum. Okey, nanti. Okey, so kita dengar ucapan daripada Datuk Zam sikit tentang Datuk Zam beritahu tentang perjuangan, tentang perjuangan dan tentang cinta. Perjuangan ni bang, perjuangan basking ya, daripada bawah hinggalah ke atas. Macam mana sentuhan menghiburkan penuntut selama 8 tahun, akhirnya sentuhan berjaya mengeluarkan album dan dikeluarkan dekat Hall Si Jangkang. Ya, setelah berjuang selama 8 tahun, Tuhan minggu depan akan buat show di Singapura. 2 minggu sudah dekat Jawa Tengah dan akhirnya di Thailand. Lain yang tengah, lain yang jawab kat bawah lah. Apa tu, Abang Zah duduk belakang. Terima kasih. Kita tanya boleh, dia tanya boleh. Tower di 11 LA G Tower.
di Facebook kumpulan Kiara, Kiara ya. Betul. Boleh cari kami di Facebook Kiara Official. Q bukan K. Kiara Official di Instagram pun sama. Okey, AJ ada kat sini bersama kumpulan Kiara sebab AJ adalah guest artis penyanyi undangan untuk kumpulan Kiara. Dan sebelum ni AJ pun pernah menyanyi untuk kumpulan Kiara. AJ ada single dengan kumpulan Kiara sebelum saya masuk Mentor Otai. Lepas tu selepas saya masuk Mentor Otai, Wan ganti tempat saya. Sebelum tu yang pertama, penyanyi pertama adalah Ray. Ray ada masalah kesihatan sikit. Selepas tu saya ganti Ray dan kemudian Waton. Okey, kita tak ada kat sini, saya tak nak kita orang je nyanyi, kita orang je yang perform. Saya nak semua sekali nyanyi sama-sama. Boleh ya? Boleh, betul? Saya mana lama tak nyanyi. Okey, siapa yang tahu lagu Yang Terjadi Tetap Terjadi? Pernah dengar tak tajuk lagu tu? Tak apa, mungkin ada yang dah lupa. Tapi bila korang dengar balik lagu ni, insyaAllah korang tahu, oh lagu ni ya. Okey, semua dah ready? Kita tak nak buang masa ni. Terima kasih.
Nak lagi ya? Cukup ke? Tak cukup. Nak lagi ya? No, nak lagi. Mari kita nak promo satu lagu je. Tak apa. Semua sahabat-sahabat yang ada kat sini punya masa, tak apa, kita tambah lagi lagu. Tambah lah, boleh lah. Lagu apa? Ada yang tahu lagu Menyesat? Ah, tak apa. Mesti ada yang dah lupa. Tak apa. Tapi kalau kita dah main ni, ah, lagu ni. Ah, mesti ingatnya. Tak apa, lagu ni pun kita dah lama tak main. Ah, kita cuba untuk hiburkan semua sahabat-sahabat yang ada kat sini. Sama-sama boleh ya? Begitulah aku kini rasa menyesal.